Babin Kamtibmas Kelurahan Duri Selatan, Aibda Suyatno, bersama dengan gabungan personil lainnya dari Polsek Tambora mengikuti kegiatan patroli cipta kondusif di wilayah hukum Polsek Tambora, Jakarta Barat. Kegiatan patroli ini bertujuan untuk memonitor perkembangan situasi wilayah hukum Polsek Tambora saat menjelang pagi dan juga menjalin koordinasi serta komunikasi dengan pihak masyarakat untuk menciptakan serta memelihara situasi yang aman dan kondusif. Beberapa titik lokasi yang menjadi perhatian diantaranya adalah RPTRA Kalijodo dan sekitar Jalan Kiai Haji Mansur. Pelaksanaan patroli dengan menggunakan kendaraan roda 4 tersebut dipimpin oleh Ibtu Subartoyo selaku piket perwira pengendali. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV melaporkan. Salam Tribrata.